Oke, kita lanjutkan tutorial membuat aplikasi pemutar audio atau musik dengan Flutter. Kali ini saya akan mencoba menampilkan data-data album. Setelah kemarin kita berhasil menampilkan data-data lagu yang tersimpan di storage smartphone Android. Untuk hasilnya yang kemarin itu seperti ini ya. Oke. Di sini sudah ada tampilan dari hasil yang kemarin ya, ini ada tab lagu, tab album, kemudian ada di sini tab artis. Nah, untuk yang kemarin pada video tutorial yang kemarin itu kita sudah berhasil menampilkan data-data lagu yang tersimpan di storage smartphone Android. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Di sini sebagai contoh ada misalkan di sini judulnya Don't Stay, Linkin Park, kemudian di sini Over the Horizon, Aku Terjatuh dan lain sebagainya. Di sini saya sudah sedikit ubah ya di sininya. Di sini ada title-nya Aku Terjatuh. Di sini artisnya ST12, kemudian di sini nama albumnya itu Pangeran Cinta, seperti itu. Kemudian untuk nama-nama album di sini kita akan tampilkan di tab album yang ini. Oke. Kita akan langsung membuatnya di sini. Oke. Jadi kita langsung aja di sini itu kita buat sebuah file baru di dalam folder pack yang ada di folder link ini. Folder pack ini dia yang menampung file lagu.dart ya, seperti itu. Lagu Dart ini dia yang menampilkan data-data lagu yang ada di sini. Oke, ini berasal dari file lagu.dart seperti itu. Oke, kemudian saya akan membuat sebuah file baru namanya album.dart seperti ini. Kemudian di sini kita langsung import material Dart-nya. Kemudian saya akan buat dari stateful widget di sini misalkan namanya data album seperti ini. Oke. Kemudian untuk nama class data album ini kita tampilkan di audio home. Ini kita panggil di sini, ini kita ganti aja yang sebelumnya center child text data album, kita langsung ganti dengan data album. Sorry, data album. Sorry. Oke, di sini data album. Ya, data album. Oke, seperti ini. Data album ini kita langsung import. Oh, sorry, belum kebaca. Oke, di sini data album. Oke, mungkin kita coba ulang lagi aja. Ya, kita coba ulang lagi aja. Di sini kita close dulu, kita hapus aja dulu. Di sini kita hapus filenya. Kita coba buat ulang di sini page new file album.dart seperti ini. Oke, di sini import material dart. Di sini kita buat dari stateful widget, di sini namanya data album. Oke. Di audio home kita panggil data albumnya, data album. Nah, seperti ini, koma. Ya, dia langsung import dari sini ya, data album. Dia langsung ngambil dari sini, page album.dart seperti itu. Kebaik, kita langsung fokus ke album.dart. Di sini kita langsung copy yang ini aja dulu. Copy yang nah ini. Kita copy ini. Kita masukin ke sini. Ya, di sini. Oke. Okay. Di sini kita langsung import dulu untuk Flutter audio query-nya. Oke, okay, sudah selesai. Berikutnya kita langsung membuat sebuah metode dari future. Di sini tipenya list. Oke, okay, itu nanti dulu aja. Di sini misalkan get data album. Oke, okay, kemudian di sini asynchronous kurung kurawal, di sini var, kita buat sebuah variable misalkan namanya data album sama dengan white dari audio query. Ya, audio query titik di sini get album. Oke. Titik koma. Untuk di get album ini kita bisa sort type-nya itu misalkan di sini tuh apa ya? Bisa dengan menurut alphabetic artist name, menurut nama artisnya, atau kita kosongkan aja. Kita kosongkan aja untuk sort type-nya, gak apa-apa.
di sini, oke, tidak akan menjadi masalah. Kita langsung return ke data album. Oke, di sini. Sementara untuk yang future ini kita kasih tipe dengan list, oke. List ini kita kasih tipe lagi, listnya itu dia album info. Untuk album info ini dia itu langsung bawaan dari plugin ini, Flutter Audio Core ya, seperti itu. Oke, sudah selesai. Ini untuk membuat method get data albumnya, ini untuk mengambil data-data album. Nah, sekarang kita di sini return container, kita langsung ubah menjadi future builder. Future builder seperti ini, kemudian future-nya kita ambil dari get data album ini. Sorry. Get data album ini kita langsung copy aja ke sini. Oke, kemudian di sini ada item builder ya. No, sorry. Bukan item builder tapi builder. Di sini context. Oke, koma, di sini snapshot, di sini kurung kurawal, enter. Kemudian di sini kita cek snapshotnya, jika dia ada data berarti kita harus menampilkan datanya. Seperti itu. Di sini snapshot, copy. Oke, di sini jika snapshotnya ada data, kita langsung return ke list album. Seperti ini, titik koma. Kemudian kalau misalkan tidak ada data, di sini langsung kita copy aja samakan dengan yang ini. Oke. Kita copy aja langsung ke sini. Oke. Seperti ini kita langsung buat di sini list albumnya. Untuk list album di sini kita langsung copy dari list audio aja di sini. Oke. Kita langsung copy, taruh di sini. Nah, di sini untuk namanya ini kita hapus dulu. Ini kita hapus. Oke, ini juga kita hapus dulu. Ya, ini kita hapus. Untuk list view builder-nya juga kita hapus dulu. Kita akan rubah nanti ini sampai ke sini. Oke. Ini kita hapus dulu seperti ini. Oke. Kemudian di sini list album di sini kita rubah menjadi list album seperti ini. Oke. Kemudian kita buat sebuah variabel di sini. Final list tipenya itu album info. Kemudian di sini misalkan list album seperti ini, titik koma. Kita buat konstruktornya list album tanda kurung kurung kurawal this titik list album. Oke, titik koma. Kemudian di sini kita langsung masukin di sini control space list album. Ini parameternya, kita langsung masukin datanya itu snapshot titik data. Untuk snapshot data ini dia berisi data-data album yang akan ditampilkan. Ini hapus, ini titik koma seperti ini. Oke, kemudian di list album ini kita langsung tampilkan dengan menggunakan list view builder. Kita coba aja dulu, misalkan langsung di sini item count. Oke, kita hitung jumlah datanya berapa. Di sini list album copy ke sini, jika dia sama dengan 0 maka di sini kita kasih 0. Jika dia ada datanya berarti di sini list album dot length seperti ini. Kemudian di sini ada item builder. Oke, seperti biasa context koma i, i-nya itu untuk index seperti ini. Oke, kita langsung return. Returnnya itu contoh kita pakai teks aja dulu. Di sini teksnya itu list album kurung kotak i di sini titik di, berarti di sini itu apa ya, title-nya berarti judul albumnya. Oke, titik koma ya, seperti itu aja dulu. Untuk sampelnya kita coba restart ulang, ini kita stop dulu. Oke. Kemudian kita F5 lagi atau di run lagi. Kita tunggu beberapa saat sampai muncul. Oke, di sini sudah muncul. Nah, di sini untuk data lagunya, kemudian di sini untuk data albumnya. Kita klik tab yang kedua yang judulnya album ini. Dan di sini sudah muncul ya. Ada nama-nama albumnya seperti brand musik, dan musik ini berarti dari sini ya, yang over the horizon seperti ini. Kemudian ada Don't Stay, Linkin Park, Musik, Pangeran Cinta, dan WhatsApp Audio, seperti itu. Dan yang lainnya, seperti itu. Oke, di sini
Mungkin kita langsung wrap aja ke listyle ya, biar lebih enak dilihatnya. Di sini listyle seperti ini untuk titlenya. Ini untuk title berupa judul albumnya seperti itu. Oke. Ini untuk subtitle kita tes aja dulu. Ini akan ditampilkan untuk apa? Ini list album. List album kurung kotak yang ke I, kemudian di sini titiknya itu di sini tuh number of song. Nah, ini kita tampilkan jumlah lagunya. Oke. Berarti di sini kita diapit aja. Ini kutip, kemudian di sini dolar kurung kurawal kita masukin ke sini, di sini spasi lagu, berarti di sini menerangkan jumlah lagunya berapa. Oke. Ya, kita lihat dulu seperti apa hasilnya. Tab album ya seperti ini. Brand musik satu lagu, tune style Linkin Park satu lagu, dan yang lain sebagainya. Oke, seperti itu. Nah, itulah cara menampilkan data-data album dari storage smartphone Android berdasarkan nama-nama lagu seperti ini ya. Oke, sampai sini dulu untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.